Hai, aku habis baru banget pulang kegiatan. Baru banget pulang kegiatan. Sebenernya pengen bentar aja sih, gak tau sih. Tiba-tiba banget. Iya, kenapa ya? Halo, apa kabar? SR mulu. Di diem lu, ribet. Gak usah nonton kalau gak suka. Ngantuk ya, Del? Enggak sih. Tapi ngantuk dikit sih, karena tadi aku tuh kegiatan dari pagi banget. Gimana kalian hari ini? Kalau aku capek. Ngapain agak capek sih hari ini. Tapi seru, hari ini seru. Kalau kalian seru nggak? Posisinya di situ mundur. Ya mau di mana lagi? Ini kan di rumah. Astagfirullah. Kalian tuh ya. Mau aku nggak baca tapi banyak yang komen kayak gitu. Di jalan Del, hati-hati Kak. Jadi mau tidur tapi nggak jadi karena kamu SR. Ini nggak apa-apa kalau udah ngantuk. Aku habis ulangan, Del. Aku juga kemarin sempat ulangan. Gimana ulangannya? Lancar gak? Tadi aku habis kegiatan sama Kak Zi, sama Kak Kristi, sama Marsha, sama Catherine, sama Kak Freya, sama Kak Mute, dan lain-lain. Banyak. Oh my God. Kegiatan apa tuh? Apa ya? Bisa nebak? Ada potong rambut bagus yang kayak gimana? Sumpah aku tuh nggak bisa ngasih tahu kamu apa sih namanya potongan rambut yang bagus gimana, karena aku pun nggak suka ganti-ganti warna model rambut, potongan rambut. Jadi sesuaiin sama bentuk muka tau kak. Kalau rambut tuh nggak bisa ngikutin orang gitu. Tapi aku termasuk orang yang suka ngerawat rambut. Karena waktu itu tuh karena aku suka potong rambut karena ya bosen aja rambut panjang. Jadi kayak karena kemarin udah rambut pendek terus, aku ngerasa kayak ih panjangin. Sebenarnya karena aku potong rambut karena stres juga sih. Gak tau, aku tuh kalau stres pasti potong rambut.
Mocha Manadel ada. Lama-lama botak Del. Ho ho ho. Udah mending Wolf Cut atau mulet? Kalau cocok mulet, mulet sih. Coba lagu. Wolfcut keren deh, aku udah kayaknya udah bosen Wolfcut deh, kayak terlalu sering Wolfcut. Terus kalau Wolfcut tuh kalau misalnya baru banget dipotong tuh nggak bisa diapa-apain, cuma bisa dicetak masuk doang. Jadi kayak model lain lu deh. Bondol aja deh. Lo aja yang bondol. Dah, ini aku ulang tahun lo. Happy birthday. Ada kebiasaan SR malam-malam, terus aku harus kapan SR, masa siang-siang? No no dong. Del, baterai-ku low bat. Cas lah. Udah bersih-bersih Del belum nih? Aku baru masuk tadi pulang. Terus nyalain ini. Aku ke toilet dulu. Aku langsung ini ya sekarang. Nggak jaket ya, Del. Udah makan nyundel. Aku hari ini makannya makan pagi, terus aku hari ini makannya enggak terlalu banyak sih. Tapi enggak apa, aku lagi ngurangin makan juga. Aku ada lucu ya. Asih ya. Eh demi Allah banyak banget sih yang ngeselin. Boleh gak sih aku report? Kayak aku blok gitu. Maaf ya yang aku blok, tapi kamu ngeselin. I'm way too good at goodbyes. Sapa dong Delai. Soflan aku kering banget, ay. Real
kalian bosan gak sih gue sama aku? Pertanyaan aneh ya. Ya, namanya juga cewek. Aku bahkan masih sering nanya ke papa aku, papa pasti gak sayang kan sama aku? Terus kayak misalnya aku lagi dianterin kegiatan atau kayak lagi dijemput pulang kegiatan, alah udahlah papa emang udah gak sayang sama anak ya, udah mau biarin aja, papa udah gak sayang sama aku, pasti aku gitu. Kayak papa aku stres deh punya anak kayak aku deh. Dia lo kok cantik banget sih. Alah, pembohong. Siapa dong, hai? Sabar, aku mau blok komen lagi. Hehehe. Kayaknya lama-lama banyak banget nih yang aku blok. Tapi gak apa. Itu untuk kesehatan aku. Dia ada info locker gak? Aku pikir-pikir dulu ya kak. Di baru ada gue botak halu. Jangan deket-deket dulu. Kuenya kok merah sih? Kenapa jadi salfok? Adalah kok bisa operasi? Operasi apa? Sakit apa? Kok kalah sama Robby Del? Karena aku udah lawan sama Aldo, jadi aku capek. Itu ngomongin bulu tangkis kan? Hal yang asik hari ini ngapain dia? Ketemu teman-teman. Seru banget tadi ketawa-ketawa. Ya Allah, gak dibaca mulu, kenapa sih kamu? Rating untuk hari ini berapa Del? 8,5. Lumayan kan? Percaya gak aku gak suka nasi? Percaya. Karena aku gak suka sayur. Dede love you. Love you too. Gangguin Rizky dia loh, gak mau guys. Jujur, abang aku yang itu tuh, yang nomor satu tuh bercandanya nge-stuck di SD. Jadi bercandanya kasar. Tapi aku juga sering jahilin dia sih. Walaupun kadang aku kalau habis jahilin dia aku langsung lari ya. Enak loh sayur. No. Ada pernah salting sama diri sendiri gak sih? Enggak kak, jujur. Yang ada aku geli. Gelis. Ada cantik banget, Del. Thanks. But it's all good. I've never known anybody like you. But it's all good. I've never dreamed of nobody like you. And I've heard of a love that comes once in a lifetime. And I'm pretty sure that you want that. Tadi tuh aku bingung kayak pengen showroom atau bikin TikTok. Cuma enggak tahu sih, karena rumah di makeup juga, nanti bikin TikTok juga. Tapi aku enggak tahu mau bikin TikTok apa. Aku udah enggak tahu tren-tren yang terbaru apa, karena sekarang FYP aku tuh lebih kebanyakan kayak
kayak short-short movie gitu yang terus content creator yang nge-review-review baju gitu-gitu loh, make up. Ada baca apresiasi osi gak? Bentar guys. Siapa? Biola aneh banget. Guys, dia aneh banget, jujur. Lo kenapa begitu sih, Rob? Rob? Hah? Lo kenapa begitu sih? Coba dong minjem dong. Yah, lo gimana? Gue lagi ini. Absen. Cahyadi. Ujang Meriang. Fikri. Ih, lu gini deh, ada perpaduan hitam. Ini gue yang cukur nih. Ada Dinda. Rob, lu muka lu kotor sumpah. Muka lu tuh kotor, Rob. Kita sisiran dulu ya guys, biar ganteng. Enggak, lu udah kutu, Rob. Enggak. Lu gue tantrumin ya. Siapa aku? Udah tadi udah. Prediksi. Ngelek, Rob. Lu 100% ngapain ngecas, anjay? Hah? 100% lu ngapain ngecas nih? Biarin, Mike. Sinyal kongo. Sinyal kongo. Gua bagus, Rob, kalau gua yang make, Rob. Gua juga, karena gua lonjong, eh. Lu kan kaktus. Disco, bro. Siapa anjir gak kelihatan kalau dia nge-give? Sekarang udah gak kelihatan. Tebaknya ada namanya, thank you Chandra, thank you. Aneh banget dah. Sini. Lo ngapain sih, Rob? Lo hari ini kemana, Rob, tadi, Rob? Gue? Kuliah capek banget main Mobile Legend. Lo hari ini pakai mobil gue tadi ya? Enggak. Kagak, seriusan. Berapa bensin gue berapa? Berapa bar? Muka lurup. Udah. Anjir. Ini gue bisa nih. Ini kan sini nih, Rob. Gue tau kenapa gue liatin ya. Mana sih satu warna? Gue pengen satu warna ini. Ada rumus waktu itu. Rumus apa ya waktu itu ya? P kuadrat kali 3 Newton. Gue tadi udah ngeblok 5 orang. Kenapa? Ngeselin semua komennya. Ini orang tengah nih, berarti rumusnya itu P kali 3. Robby ganteng banget, makasih guys. yang komen kayak gitu gue ributin sumpah. Tapi udah ada 2000 orang yang bilang gue ganteng, anjing. Siapa? Salah satu siapa? Lupa gue lah. Orang itu gue terakhir meet and greet. Meet and greet gak ada yang mau beli, Rob. Gratis pun orang gak ada yang mau dateng, Rob. Meet and greet gue soalnya harganya 20 juta guys. Alni mana Alni? Enggak ke rumah. Lagi sakit deh. Kok enggak bisa ya? Tuh udah berhasil lo. Apaan 3 doang? Iya, bohong. Lu stikernya lu ambil kan tadi? Lu stiker dia sirik banget. stikernya lu ambil kan? Sirik banget orang. Coba rup. Jangan lu robek. Agak gue jadiin ini. Jangan lu robek.
rugi. Guys, siapa yang setuju kalau Robby ke Indomaret kayak gini? Wah. Siapa Robby keluar kayak gini, guys? Gue kasih ini deh. Gak sih. Re, tukang Alfamidia udah capek. Gue ketemu gue sekarang. Setiap ketemu gue ketawa. Siapa yang setuju kalau Robby kayak gini ke toko supermarket? Sih. Tinggal tahun 70-an. Baku banget bahasanya. Di YouTube lu bisa enggak disensor? Bisa enggak disensor? Udah gua sensor. Elunya aja. Oh, parah nih orang, guys. Parah, guys, nih orang. Enggak, itu Robby ngomong, guys. Itu Robby ngomong. Mando ya ngomong, Mando. Teman gua, teman gua. Kameramennya yang ngomong, kameramennya. Setuju, setuju, Rob. Setuju, Rob. Ada semuanya, Rob. Kok jidatnya begini? Nah, begini kayaknya. Tuh, gua tuh cakep, guys. Kemuka lu lonjong banget sih. Gak, gue tuh sama Aldo Mariska masih ada giniannya gitu loh, Rob. Kan gue waktu lahiran loncat ya. Iya, iya, kan lu kepental ya. Kayak mimim yang Arab dulu. Yang bayinya loncat. Gila, ini yang kalau view-nya kelihatan yang mana sih? Yang bintang ini ya? Iya. 89.000. Enggak, gak tau deh ini view atau bukan, kayak bukan. Itu bukan ya? Itu bintang kan, ya, paling itu ya? Gue gak ngerti cara tahu view-nya gimana, gue cuma yaudah lah. Oh, Xinfeng Lai Nai, tadi dia pakai bahasa Cina deh. Artinya absen aku, Kak. Udah, lu gua baca. Wih, nyala aja audionya. Robby kawaii. Aku dibatin orang. Sumpah geli. Geli. Ini gua kalau jalan ke supermarket ya, supermarket. Digodain omong enggak ya? Oh, tuh kalau mana-mana itu punya. Gua sih ngibrit gua. Mati lagi, Rob. Robby Mewing. Robby Mewing. Emang tuh ini kayak gini. Bisa gue. Gue sering banget bercanda sama member JKT gitu. Mana gak ada lo? Ya lo kan lonjong lo. Lo lonjong. Robby arah, coba Robby arah Rob. Woi, thank you. Enggak ada namanya, berarti namanya sekarang Puspita, Puspita, thank you Puspita. Tapi beneran enggak kelihatan ya? Emang enggak bisa ngelihat. Dulu kelihatan kan? Iya, kalau sekarang tuh udah. Thank you Puspita. Lagi ini siapa sekarang? Thank you Akil. Akil teman bulu tangkis gue aja. Sakit kuping gue, Rob, katanya. Emang kenceng suaranya? Kan tadi gue denger SR pelan. Kenceng, Rob. Pelan. Kenceng. Coba nih, kalau ada yang marah baru ini ya. Gak usah pravictim, gak usah pravictim. Langsung, liat langsung bengkak. Lu kira gue miraun nih, kok orang-orang langsung kena penyakit. Gila lu ya? Coba, buat tes mic nih ya. Gak ada berik, gak ada kebisikan nih. Robby jambe. Post up and new jump. Coba Rob, kayak gitu tadi Rob. Sakit, Re. Otot orang nge-gym tuh bukannya dipencet-pencet, orang cuma ngegedein badan. Harus kebal, kayak dukun. Ya itu kan, coba lu gitu lagi. Coba gitu lagi. itu kan. Ya orang nge-gym bukan buat dipukulin, anjay. Iya, soalnya dulu mama aku tuh waktu lahiran aku mintanya cewek, jadi begini. Jadi dibilang cowok enggak, cewek enggak, perempatan, guys. Perempatan. Perempatan. Oh, jadi lu gimana tuh kalau pipis? Pertanyaan langsung itu di poin. Lu kayak anjing gitu ya. Setengah ngangkang. Nah, bener deh kalau gua datang ke sini enggak bener, guys. Sering ngating. Najmi lu yang bener dong, karakter lu gitu. Kalau gua tulisannya beginner ya, guys ya. Ya, lu jarang nge-give berarti. Lu kan aja kikir lah. Robby dance water. Begini. Kan air kan ini kayak
Super Rob, lu harus. Gue udah kayak Arlet dah. Lu tau Arlet gak? Mobile Legend. Gak usah deh, gak usah eksperimennya ke gue. Coba Rob, rambut lu Rob. Coba Rob. Mau lu apain? Gue botakin. Boleh gak gue botakin sekarang? Gak maaf, anjir, gila lu ya. 100-100 kayaknya mau botak. Gue takut sama Aldo di botak. Ini gue sebotak licin anjir. Itu sama gue. Nanti sampai lo gak pake yang kalo sampai 1 cm gue masih mau. Buat apa namanya, buat jenggot, nah itu gue. Oh gitu ya. Gak bisa nembuh lagi, kocak. Stres nih orang, ntar pas nembuh jarang-jarang lagi rambut gue. Enggak, yang botak 1 cm guys, nyisain akar rambutnya aja udah. Enggak, orang gila lu mau sampe pelontos gitu botak. Sampai nanti shaving cream itu tuh. Enggak. Enggak nunggu lagi, kocak, gila nih orangnya. Enggak nunggu. Nanti rambut lu gue tempelin nih, rambutan. Gitu, Rob. Orang kalau ada... Tolong ya guys, dibuat 100.000 YouTube-nya dia, Robby Pancoro. Biar dia botak guys. Biar nanti dia pakai wig-nya lebih bagus lagi. Enggak, gue tuh waktu SMP, lu inget kan yang waktu gue botak. Itu gue keramasan jatuh guys, keramas gue. Itu hal terlucu guys. Tiap hari dijitakin Aldo. Sama nanti pas udah agak panjangan, kita bikin avatar guys. Mending ini dulu ya, cosplay avatar lu sebelum dibotakin. Nanti kita ketemuin dia sama Ravatar. Gue kira Marsha ternyata Robby Chan. Lah. Jangan sama-samain Marsha sama Mah. Robby jelek banget, demi Allah lu jelek banget. Lu kayak makhluk. Enggak ada, kalau gue susah kan ke teater kayak gini. Oke, singlet terus kayak gini. Demi Allah, gue bilang ke Babe, itu bukan abang aku nggak kenal. Aku nggak kenal. Coba rep, lu pakai lipstick rep. Nah, gue tau rep, lu nggak ada abang cewek. Ya kakak cewek, udah nggak usah ngampresin ke gue. Nggak usah banyak-banyak ya? Enggak, dua kali anjir. Agak, ini kan buat yang atas. Yang apa sih yang sebelah? Kok lo bisa sih? Bibir gue gede bos, Kylie Jenner nih. Kylie Jenner. Gue makanya nih orang waktu itu gue bener sampai mau di endorse lipstick kan gue, tapi gue nggak mau. Ya gila kali gue mau di. Kenapa lo nggak mau? Ya mikir lagi, aja lagi, kemana lagi. Mau lah gue. Yang waktu itu kasih tau Al nih di Gmail. Baru gue liat ke atas, gue kayak bencong ini. Ini gue kalau bisa berangkat langsung lari orang. Orang langsung lari guys, ini gue kalau kok. Sumpah jadi berminyak gue itu deh. Emang. Tapi ini tahan 12 jam. Tapi bisa dihilangin kan? Enggak. Lo gila kali lo. Enggak. Serius, gak bisa dihilangin? Enggak bisa. Bisa kali? Enggak, gak bisa. Tonjok lo ya. Bun raka sumpah itu. Wangi. Wes, thank you Agus. Enggak bisa kelihatan. Coba lu pakai. Tuh, terus mulai. Pakai Ellen. Terus mulai terus. Coba. Ini kan sidol ya, gue cuci muka berapa lama ya? Kagak. Ini lah, gue dibikin kira jarak. Kagak gila. Gue kan jago bukan. Yang kali TikTok kan jadi cuma sebaris dong. Kayak anjir, serem banget. Gila lu ya. Gila, gue kayak anak-anak emo cuy. Wanita semua ceng-ceng.
Rev, udah Rev, udah Rev, udah Rev. Misal gue ya guys ya. Tanggung, tanggung. Enggak, ini gampang kan semua dihilangin kan? Enggak. Sini, lihat sini. Ini gue harus cuci lagi nih beras ini. Sama muka lu. Rabies kok enggak nanti muka gue. Kenapa sampe hidung-hidung? Lo ini muka gue merahan guys. Ini baru gue kayak cindo nih kalau begini. Nah, sama kita tambahin apa ya? Kita tambahin juga kontur-kontur. Itu apa? Ini buat mancungin. Jadi lo kalau lihat mau cari corak dong hidung gue. Lo kalau lihat orang-orang mancung hidungnya gara-gara ini. Ini bisa bikin mancung? Bisa. Ilusi kali. Diem deh lo. Sorry, sorry Rob. Itu lihat, tiba-tiba lihat. Ada itu, ada itu, ada itu, gerakan tambahan. Itu tiba-tiba disuruh sama Tuhan. Wah gila. Koneksinya jauh juga bro. Nah ini biar mengkilat Rob. Emang bener dipakai debu mata? Udah Rob, coba liatin. Kenapa ketawa gue dua tak aja? Cantik kan guys? Lihat. Coba. Rev, lo gila nih, gue keluar, gue mau gue keluar kalau masih ada apa-apa. Cantik kan, Rob? Cantik, cantik, cantik. Lo cantik, Rob. Gue mau coba masuk di kamar, ini. Cantik, Rob, kayak gitu, Rob, sumpah. Nih, sumpah. Nih, ini. Nih. Enggak, ini buat apaan lagi, Rev? Ini buat apaan, Rev? Enggak, ini buat alis, buat alis. Eh, Rev, jangan, buat alis, buat kumis, ini. Dengerin dulu, ini nih. Ini kan, ini kumis tuh gini nih. Ih Reva sakit banget ya, gila ih. Wah bener-bener bercandain lu ya. Ih rontok Rev, rontok Rev. Lah kocak banget kumis gua, pitak sebelah. Enggak ini, di gini nih, ini. Nih, kan ini. Ay. Reva, jangan bercanda kumis ya, jangan bercanda kumis. Sakit, sakit, bener sakit. Gebelet nih orangnya. Suka kan lu sama hasil makeupnya Rob? Suka gak Rob? 1-10, 1 sampai dari 1 sampai 100, 11 lah. Re, udah 3 lapis Re, gue kalau ratiin Re. Gue 4 lapis gue setiap show. Kenapa? Kenapa ya bawa bibir anjay? Itu namanya ini. Coba gini. Coba gini Rob. Gue gak gendirnya ketawa aja. Cindo Bogor Robi. Ah, sekarang Aldo, Cok. Sekarang tolol anjing. Bi sadar, Bi. Sadar lu. Kaget banget demi Allah gue. Mampus gantian lu, goblok. Sampai mau nangis gila. Lagi lu gila banget anjir nih. Lagi gua. Ah udah. Bentar dikit. Ah enggak mau ah. Dikit. Enggak mau udah enggak mau ah. Lu aja situ. Enggak sini lu duduk. Enggak mau. Duduk enggak mau. Duduk kok. Embung. Embung. Duduk. Ah eta udah mau keluar ayo teh. Duduk. Lah, enggak ini pipi lu kurang merah kurang belasnya. Ayo. Lu juga. Udah gua kagak mau gua. Kagak mau dikit, udah banyak. Udah banyak juga pemaksaan lu ya. Duduk lu. Enggak mau. Gua laporin polisi lu ya. Iya, laporin. Sudah kita.
Gila si Aldo ya tuh. Itu enggak. Tahu jelotot emang ada di depan. Tahu jelotot. Lu jangan ikutin ya teman-teman yang masih umur di bawah ini. Dari kita Om, sini dong. Gua enggak ngerti. Love you semuanya. Demi Tuhan, demi Tuhan. Udah ini udah banyak banget tuh. Itu gua kepret sebenarnya. Udah capek banget gua sumpah mana anak dah. Enggak dikit doang. Udah dikit ya. Udah kalau dikit kenapa? Cuma dikit doang, Bi. Udah. Dia percaya gua. Don't touch me. You touch me, I call police. Enggak, pipinya dong. Sumpah. I call police. Sumpah, kemarin kan udah kasih rokok, abis itu kasih rokok lagi deh. Gak mau lu rokok, apaan rokok lu? Astagfirullah. Jangan kemana-mana lu, ayo kita berantem kita. Ayo. Lu pilih di make up-in atau cukur kita waxing? Ya. Yaudah pilih dua, antara dua. Ngecek bau badan guys, cium ketek sendiri. Masih oke. Yaudah, pilih di waxing atau kita make up-in lagi? Gue yang make up-in tapi sekarang. Udah capek gue. Ya kan pilih dua, sekarang pilihannya dua itu. Tambah satu pilihan lu ditonjok Mike Tyson. Ayo. Si udah enggak mau doa. Duduk dulu duduk. Enggak mau ih. Lu orang maksa banget dah. Gua pecut ya duduk. Duduk lu. Ini raja nih, seribu. Duduk. Duh, udahlah lu pasti pengen ngugungin. Enggak demi Allah. Tuh gua demi Allah. Enggak apa sih? Serius. Serius. Banget. Gua pernah ngeliat makeup tutorial di Instagram. Terus mau apain? Enggak di sini biar ke. Ah, tahu gua. Kan udah ada tadi udah pakai blush on, enggak usah lagi pakai gini. Emang udah. Coba baru dikit. Ya mendingan pakai ini ntar yang ada muka gua lengket, tahu enggak lu? Kayak ada lem. Enggak, percaya gua. Ini ya, Kak. Nih jadi aku produk dari sini dulu. Produk dari mana? Oh, ini udah basi. Enggak, nih, punya lu ini ya? Kakak lihat ya, Kak. Tuh, Kakak lihat ter, Kakak diginin ke pipinya. Nah, itu aman, Kak, tuh. Enggak ngelicin. Enggak. Kalau licin kenapa? Iya, jadi Kakak kalau bisa... dicium kacubiki palanya kepintir nih. Si aman lah di sini. Kakak duduk dulu. Ya, coba cium kacubiki palanya kepintir. Udah, Kakaknya duduk dulu ya, Kakaknya duduk dulu. Duduk. Ya. Enggak. Di sini Kakak jangan banyak mulut, nanti saya tampar. Ini diam dulu. Coba, Kak. Ya, lu, Kakak percaya deh sama aku deh, Kak. Kakak suka deh nanti deh. Oh ya, dasar lu jualan obat aja. Sini, Kak. Kakak lepas dulu kacamatanya. Nih, dilepas dulu, Kak. Kacamatanya sama dinya di belakangin dulu. Diam dulu, Kak. Diam dulu, Kak. Kakak kok pipinya kayak ada aspal, Kak? Beruntusan. Kayak jalan gading, anjay. Bolong-bolong. Ya udah sih namanya cowok ya. Iya, penting muka ini sehat. Kakak kok nyebelin, Kak? Duh. Kok mukanya lonjong, Kak? Nah, udah ini kayak. Terus diapain, Dok? Gitu. Kakak lihat dulu di sini. Udah sini dulu. Lalu. Diam. Kakak kok jerawatnya gede, Kak? Duh, udah namanya gue baru puber. Wah, kayak orang bonyok gue anjir. Mana Kak? Diem Kak. Belum mana ini. Testinya Kak? Belum. Kak. Saya enggak lihat tuh testimoni Kakak. Iya, belum. Enggak lihat saya ini pertama kali saya lihat orang ditaruh di pipi. Percaya saya deh Kak, berarti kurang. Ini Kak, dikit. Kita ketipis lagi. Tuh. Enggak usah. Ini rias makeup-nya yang ada, Gok. Enggak, kalau itu emang 2 menit saya lo kedekatan dulu agak keras. Serius, enggak bohong. Ini yang kanan dikit lagi. Duh, ini udah terlalu. Duh, muka gua udah kayak gini dikit lagi segitu ditempelin. Kosong. Bisa gue tuh ngomongin baso. Jangan kayak gitu kayak orang kampung. Diam kak. Kak saya jember kak. Jember ya megang mukanya ya. Kenapa nih? Kaget cewek gue demen nyebut-nyebut pipi gue. Coba lihat lu kak. Gila ini gue udah kayak abis berantem sama Mike Tyson tau gak demi Allah. Gila doh ini mah. Itu kayak jadi enggak di sini. Kakak tahu Zendaya enggak? Kakak tahu Zendaya enggak begini makeupnya. Zendaya waktu mau diselamatin sama Spider-Man yang jatuh kena tiang dulu. Thank you buat kita. Kakak lihat dulu ini loh. Ini Kakak lihat tuh ya. Di sini Kakak moncongnya kayak anjing. Kak ini tuh tipe-tipe foundation. Yang tipe-tipe make up yang ini Kak, Kyowo gitu. Iya, ini Kyowo apa? Doyen namanya Doyen. Enggak, kalau gua lagi cosplay itu baru. Enggak bener loh ini pipi Kakak tuh. Dia tinggal ditambahin efek kayak garis-garis gitu udah kayak bener abis dipukul gua kalau di anime-anime begini.
Coba lihat di kamera. Kasih aja dong, enggak. Kayak ikan dori. Bener kan tuh? Tadi bener apaan? Oh iya, muka gue nih lagi breakdown nih kalau kata orang-orang TikTok nih. Nah, ini tuh, Kak. Enggak lihat lu di kamera tuh. Nah, ini jadi ini efek samping kayak misalnya Kakak abis lagi kayak sunkiss terus diginiin. Sunkiss apaan di Cimatahari gua? Nah, ini tuh jadi sisteman Kakak kalau terlalu ini, Kak, terlalu banyak dicium sama setan. Itu Kak. Enggak apa-apa. Jadi tuh Kakak dijauhin sama orang-orang yang takut tuh, Kakak dijauhin. Tapi Kakak badannya bau banget ya. Bau. Mana ada anjay. Nah, udah makin horor anjay. Pakai parfum dulu, Kak, bau enggak? Bikin bau kamar saya, Kak, soalnya, Kak. Mancing lu enggak sih, Rob? Udah anjir, gua udah mancing lu, mancing lu, Rob. Biar mancing kayak abang ngeci Sani. Udah gua enggak atas. Capek gua. Dia kena mental, guys. Sabar, guys. Gua tenangin dia dulu. Cabut aja, Pak. Lu ngapain baca lagi lu? Gua. Lo bikin jelek banget, Bi. Bener, Bi. Lu kayak gini anjir. Ngambek. Ngapain ya? Ya bawa aja. Kenapa ya? Jujur demi Allah, guys. Punya abang kayak gitu tuh. Capek banget. Aduh, terhibur banget dah. Aduh. Tadi aku bilang hari ini rate 8,5 sekarang jadi 10, guys. Seru banget soalnya. Aduh, ya Allah. Abang lu STS dong. Dia pundung langsung. Sampai kamar bilang. Ya Allah. Ya, biar kita ganti lagu nanti. Aduh, capek banget sumpah. Langsung habis banget energinya. Kalian semua terhibur kan, guys? Maafin abang aku ya, guys. Emang suka begitu mereka. Terhibur ya kalian ya. Marah-marah di live itu dia. Jujur itu, lipstick yang aku kasih ke dia tuh susah banget untuk dihapus tau. Sumpah, ini malah lip tint aku kena buka dia lagi. Sehat-sehat, Adele. Siap, Kak. BTW, karena aku udah dari pagi, kita lanjut lagi nanti showroom ya, guys. Kapan-kapan. Kapan-kapan. Maksudnya ya, secepatnya kalau aku ada waktu, aku pasti showroom lagi. Oke? Semoga semuanya terhibur. Thank you, guys. Kalau kalian mau nonton keanehan abang aku, lihat aja di YouTube-nya. Jujur, aku sangat-sangat gak kuat kalau ngeliat YouTube-nya. Thank you, guys. Aku bacain dulu. Nomor 1 ada Kak Najmi Al-Muhsi, Kak Anet, Kak Gel, Kak Aerodeo, Kak Iyamair, Kak Darinyo, Kak Aziz Afu, Kak Adam Maulana, Kak Mbon Sky, Kak Kibo, Kak Okta Lutfi, Kak Seget Ae, Kak Sad Girl. Thank you semuanya. Makasih semuanya. Love you.